jelek-jelekin, bisa jelek sendiri. Saya itu kemarin sidang, kan saya nggak bisa konsuli sama jemaah dong. Saya konsuli sama gembala paling tidak. Kalau jemaat nyakitin, aduh sudah sakitnya tuh di sini bersih. Jemaat yang berani nyakitin gembala, itu bukan domba, kambing bandel. Kalau domba itu mendengar suara gembala, mengasihi gembala, menurut kata gembala. Tapi kalau jemaat tidak menurut gembala, melawan gembala, itu bukan domba, itu kambing bandel. Saya curhatnya itu cuma di Facebook. Namanya juga pendeta digital ya. Saya tulis di Facebook, jujur saya sakit hati. Jemaat menyakiti saya. Tambah pipi kanan, saya pikir pipi kiri. Saya pikir pipi kiri. Ditambah pipi kanan, saya kehabisan pipi. Saya ditanya, apa yang saya berikan? Saya tanda tanya. Wah, ada jemaat. Bapak gembala kudus sabar. Gembala harus punya hati hamba. Beserta pembalasan di tangan Tuhan. Oh, kau udah tahu dan ilmu muda kecil begitu. Tapi ada satu teman saya yang sekolah Alkitab. Kalau saya jadi patih, saya datangin orang itu, saya tambahkan dia. Karena Alkitab juga berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Ada ayatnya kan, bro? Lebih baik memberi daripada menerima. Tapi itu ayatnya berbeda. Konteksnya berbeda. Tapi orang yang belum pernah disakitin orang, ya pernah dibaca. Orang harus merasakan sakitnya disakiti orang. Itu jauh lebih baik daripada disakiti ISIS. Perasaan saudara jauh lebih bernilai kalau disakiti orang, saudara memaafkan dia. Itu sudah lebih berharga daripada saudara ketemu disakiti ISIS, disakiti penyakit, dikasih apapun juga, disakiti oleh keadaan apapun juga.